أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأولاده وأزواجه وإخوانه وذريته وأهل بيته وبارك وسلم أجمعين وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبارها وإلى حضرة جميع أهل النطاف علينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وفرهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وفينا نولهم. وخصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب وعلى ما نوى سلفنا الصالحون سيؤذن الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. Moga sesarengan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabbur wa tafkir wa naf'a wal intifa' wal ibadata wal istifadah wal hasana 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala Ibrahim ibnun Nabi radhiyallahu anhu. Pertemuan kemarin membahas tentang Sayyidah Ummi Kulsum, Soho Sayyid Qasim dan Sayyid Abdullah, yang mana Sayyid Qasim dan Sayyid Abdullah itu sebelum dewasa sampun dipunpundhut dening Gusti Allah. Sementara Sayyidah Ummi Kulsum diantara empat putri jeng Rasul yang tidak diberi keturunan, baik dari suami yang pertama sinten Utaibah ataupun suami yang kedua yaitu Amirul Mukminin Sayyidina Uthman bin Affan. Ibrahim ibnun Nabi radhiyallahu anhu iku nerangno tentang Sayyid Ibrahim ibnun Nabi kang dadi putra kakunge jeng Nabi radhiya muga paring ridha sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Ibrahim. Sekarang pembahasan kita tentang
putrane jeneng Nabi ingkang paring asma Sayyid Ibrahim. Man iku sapa? Iya man. Man iku sapa? Iya man. Ummu Ibrahim. Ummu Ibrahimin utawi ibuke Sayyid Ibrahim. Yaiku waladin Nabi, putra kakunge jeneng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kang dadi putra kakunge jeneng Nabi. Sayyid Ibrahim iku putrane jeneng Nabi teko ibu sapa? Jawab yaiku As-Sayyidatu Mariyatul Qibtiyah. Yaiku Sayyidah Mariyah Al-Qibtiyah. Qibti niku nama suku. Sebuah suku sing sebagian besar bertempat tinggal di Mesir. Bahkan sampai saat ini tersebutan Kipti, suku Kipti. Niku terkenal segi fisiknya sempurna. Fisiknya sempurna. Mulai ukurane dhuwure, terus warna kulitnya, terus apa bentuk fisiknya itu suku Kipti termasuk yang sempurna. Cuman sayangnya suku Kipti ini tidak punya tanah kelahiran. Jadi gak duwe tanah air tumpah darah itu enggak. Jadi dene manggon sehingga terasingkan, banyak yang terasingkan. Gede tapi gak duwe tanah tumpah darah. Makanya penting banget wong duwe asal usul niku penting banget, dan itu termasuk nikmat yang sangat besar sekali. Kulon jenengan duwe tumpah darah asli wong Jawa, wong Indonesia. Ana sing ora wong Jawa? Mboten. Batak, ana ora Batak? Mboten. Tawa wong Minang. Tawa wong Bugis itu daerah Sulawesi. Mereka sekarang Bugis. Jadi nikmat yang luar biasa, termasuk diantaranya kita punya tanah leluhur. Kita punya tanah leluhur. Karena non sewu kayak Muslim di Bundi. Daerah-daerah sing minoritas kaya Thailand, kados daerah-daerah minoritas niku susah. Maka sangat nikmat sekali kita hidup teng dunya sing bebas, pengen ngibadah apa wae bebas. Ya, cuman akhir-akhir ini rada ditertibkan karena memang ada wabah dunia yang melanda seluruh dunia. Sing meninggal
wis uang 200.000 satu jam lebih. Indonesia wis uang sing mati, sing kena, sing tertular wis 2 juta. Wis uang 2 juta. Maka dalam rangka memutus rantai niku, jadi jaring ini virus niku kemungkinan menyebabkan kematiannya sangat kecil, tapi penularannya sangat cepat. Jadi nempel teko klambi, terus koncone kok nempel itu dene iso pindah. Jadi sangat mudah untuk nopo tertular. Nah, satu-satunya jalan itu nopo, yo jangan sampai kita ketemu, jangan sampai kita ngomong, jangan sampai kita kontak dengan orang yang ada virusnya. Dan itu kan angel. Maka satu-satunya cara yo membatasi diri. Satu-satunya cara yang membatasi diri. Cuman sing menuso bener-bener menutup diri kan ya juga sangat sulit. Bagaimana kita mendapatkan nopo mangan bendino piye nek orang loro pasar piye? Maka di samping berdoa ya kita bener-bener berusaha nanti-nanti. Ini pun sering disampaikan beberapa penanganannya, sebetulnya kita tidak boleh bertemu dengan wong jowo niku gak oleh. Karena gak tahu, jangan-jangan dia membawa virus teko jowo terus menyebar, akhirnya tertular. Nah, rata-rata penyebab kematiannya niku, jadi virus niku melu mlebu bareng ketika bernafas. Makanya kita dianjurkan untuk selalu menggunakan masker, terutama apabila aktivitas. Tujuannya ketika kita bernafas, virus itu nempel teng masker, ora melu mlebu teng paru-paru. Karena ketika masuk di paru-paru, dia akan berkembang di situ. Dan sifatnya jadi itu gawe paru-paru jadi mengker, jadi paru-parunya tidak bisa berkembang. Dan itu yang rata-rata menyebabkan kematian. Ya ada yang wonge sehat walaupun positif tapi gak ada efeknya, karena memang paru-parunya bagus sehat. Dan itu yang berbahaya, bisa menyebabkan menular kemana-mana. Nah, langkah antisipasinya ketika kita sedang bepergian, kita jangan sampai keluar minimal seminggu, karena efeknya itu ketok di hari keempat, kelima dan seterusnya. Minimal seminggu pakaiannya tekol langsung dicuci. Soalnya dia nak kena deterjen mati, virusnya kena deterjen mati. Kalau di luar dicuci pakai deterjen bisa. Nah, kadung nung paru-paru ya, usah ngombe deterjen malah mati. Nah, akhirnya langkahnya ketika kita berpergian teko pasar tadi kau minggu langsung ganti baju ini dicuci, terus tengok-tengok diam diri di rumah. Mangan, turu, sholat, ngaji, mangan, turu, sholat, ngaji, mangan. Oh no, terus selama seminggu. Alhamdulillah sehat, lanjut nih 2 minggu. Nah, nak gue 14 dino ini, insya Allah pun clear, beres. Makanya pas, makanya jenengan mulai untuk 15 dino atau pergi mulai, terus 14 dino nomor metu-metu wis bodoh.
jenengan juga aman. Karena, amin. Karena nak mboten aman jenengan yo ora iso. Ayo salat apa? Salat Id teng njaba gak oleh. Nongo-nongo mah ya salat Id nongo mah. Salat Id nongo mah. Makanya itulah perlunya seorang imam rumah tangga. Sing iso ngaji. Gak iso bayangno umpama jenengan dibujur ora iso ngimami salat apa. Ayo Mas diimami salat Id. Piye carane? Yo nopo. Jadi pentingnya seorang imam baik di rumah tangga ataupun menjadi imam salat. Syarat minimal iso ngimami salat Id. Banyak teman-teman setempat kota-kota ini pun mboten saged aktivitas napa-napa. Omah. Kita sedang diuji. Makanya harus tetap waspada sebisa mungkin napa menghindari kemungkinan-kemungkinan yang bisa menular, terutama semoga saja ikhtiarnya pemerintah niku berhasil, karena yang membawa virus niku roto-roto pemudik yang dari Jakarta. Jadi wong untuk Jakarta ini kan pun banget katanya sing tertular. Nah niku ketika nyebar teng desa-desa, ya pun akhirnya teng kendaraan umum ikut membawa dan lain sebagainya. Makanya boh mengko piye carane bocah-bocah mulai apa ujung-ujung hilang, ujung-ujung tekan omah. Ale nggih termasuk kula sak keluarga nggih untuk sementara mboten wonten medal gitu. Kemarin mudik nggih sementara praise mudik. Coba mungkin jadi tenggerio malah keluyuran, bahaya. Ibrahim bin Nabi, atau mungkin mungkin di daerah yang jaringan perlakuannya beda-beda. Ini adik kula Wangsul King Lirboyo mulai disemprot. Ya sangger manut ngoten manut. Penting gak nanti mlebu teng kuping napa teng cangkem mungkin batal. Ya sing penting iku langsung mulai ganti pakaian dicuci wis tengok-tengok nomor. Mata wulida Ibrahimu. Jadi kita bebas melakukan menjalankan ibadah itu suatu nikmat yang luar biasa. Mata wulida, mata iku kapan wulida dan lahirake sapa Ibrahimu ibnun Nabi Sayyid Ibrahim kang dadi putra kakung Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu muga paring kawelasan sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Ibrahim wa alihi ing atase annabi wa alihi lan keluargane annabi wasallama lan muga paring keselamatan sapa Allah ing annabi wulida den lahirake sapa Ibrahim Sayyid Ibrahim fi dzulhijjati ing dalem wulan dzulhijjah sanata tsamanin ing dalem taun 8 lil hijrati maring tahun hijriah. Padahal jeneng Nabi den pundhut tahun pinten hijriah? 11. Berapa tahun sebelum kapundhute jeneng Nabi? 11 dikurangi 8 termasuk pinten? 3 tahun. Kanjeng Nabi kapundhut umur pinten? 63 dikurangi 3 berarti 60.
usia 60, yuswa 60, jeung Nabi gadah putra Sayyid Ibrahim. Mata iku kapan? Tufia. Tufia den pundut. Sapa Ibrahimu Sayyid Ibrahim ibnu Nabi. Dan dadi putra kagunge jin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tufia. Dan mundut sapa Sayyid Ibrahim yaumat tulatai ing dalem dina Selasa li asrin kedua tahun 10 kholauna min syahri Rabiul Awwali saking wulan Rabiul Awwal. Sanata asrin tahun 10 lil hijrati kedua hijriah. Sayyid Ibrahim wafat tahun 10 Hijriah pada bulan Rabiul Awal. Berarti gak sampai 3 tahun, gak sampai 2 tahun. Berarti umure sekitar 17 bulan. Kam iku piro kana ono apa umru Ibrahim umure Sayyid Ibrahim ibni Nabi kang dadi putra kakunge jeneng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauma wafatihi ing dalem dina kapundhute Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim ketika wafat umur pinten? Kana ana apa umruhu umure Sayyid Ibrahim iku qorobata sab'ata asyara. Kira-kira 17 apane syahrun wulan. Kurang lebih 17 bulan. Nah, jeneng Nabi niku lahiri kali wafatnya sami bulannya Rabiul Awal ya pas tanggal 12 putrane sing niki nggih Rabiul Awal tapi taune beda dinane ya beda. Jadi kata semingi kula sampai akan bahwasannya Kanjeng Nabi pun menyadari ketika mempunyai anak laki-laki itu pasti akan diambil lebih dulu karena efeknya sing kados kula sampaikan kemarin akan menjadikan bahaya bagi orang-orang yang mengkultuskan putra-putra beliau sehingga dengan mudah akan menjadi fanatik. Wong Kanjeng Nabi orang duwe anak lanang sing dewasa wae ana jenenge kelompok Syiah yaiku wong sing mengidolakan Sayyidina Ali berlebihan. Padahal apa boten putrane Kanjeng Nabi. Statuse sepupu utawa mantu. Dibuat dikultuskan seperti itu. Apa maneh upama sampai Kanjeng Nabi gadah putra kakung.
Mada iku apa kala dawuh sapa Rasulullah utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi isyata maut ibnihi Ibrahim ing masa urip sedurunge matine putrane jeng Nabi Ibrahimin rupane Sayyid Ibrahim. Mauti benihi Ibrahima rupane Sayyid Ibrahim Ibrahima. Jadi Sayyid Ibrahim ini termasuk juga putrane Kanjeng Nabi sing istimewa. Karena ketika sebelum wafatnya Sayyid Ibrahim, iku Kanjeng Nabi mengatakan innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yardha rabbuna wa inna bi firaqika ya ibrahimu lamahzun. Oh, jadi sadurunge kapundhut niku pun menyadari bahwasanya kira-kira putrane niki tetap dipundhut dening Gusti Allah. Normalnya seorang ayah, orang tua ketinggalan ditinggal putrane, oh napa malih anak lanang sing di kalangan Arab saat itu sangat didambakan, diidam-idamkan. Sehingga nggih susah Kanjeng Nabi, susah nggih nangis. Innal aina qala dawuh sapa jeneng Rasul, innal aina satemene meripat iku tadma'u nangis. Wal qalba satemene ati yahzanu iku susah. Tapi wala naqulu lan ora ngucap ingsun illa kecuali ucapan yardo kang rido sapa rabbuna pangeran kita. Wa inna bi fira wa inna lan sak temene ingsun ingsun sinten jeneng Nabi bi fira kika kelawan pisah sira ya Ibrahimu he Ibrahim lamazununa yakti wong kang susah. Hati ini susah dan mata ini menangis, akan tetapi saya kembalikan semuanya kepada ridho Allah. Akan tetapi sesungguhnya ketika berpisah denganmu wahai Ibrahim, hatiku susah. Wong-wong ingat sebetulnya melepas jenengan teng pondok niku nggih susah sebetulnya. Wahai anakku, sebetulnya aku tidak tega, tidak rela. Akan tetapi demi mencari ridho Allah, silahkan engkau pergi sejauh-jauhnya. Tapi jangan lupa nanti kembali pulang. Makanya wonten pepatah yang mengatakan wong lanang itu selagi burung duwe bojo biarkan dia seperti elang. Di elang niku
dia akan terbang kemanapun. Orang usah diharap-harap. Lagi saya nom gini, tengkundi mawon. Tetapi setelah dia punya keluarga, sejauh apapun dia pergi di pagi hari, sore mesti mulai, mesti nilai anak ini, nilai tujuh ini. Kok ono elang kok gak mulai, wah itu elang tersesat nih. Mesti kecantol babon liyo. Jadi nek ono wong kok wis duwe anak, duwe bojo kok ora mulai. Jarene sedina, seminggu, sebulan, setahun kok terus malah ilang kabare, wah itu bisa dipastikan kecantol. Kanjeng Nabi pun seperti itu. Sakelase Kanjeng Nabi ditinggal kapundhut putrane ya nangis. Ya susah. Susah. Mal hadatsul kaunil ladzi tazamana ma'a mauti Ibrahim ibnin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma iku apa? Al hadatsu utawi kejadian al kauniyu kang bangsa alam alladzi hadat tazamana kang sak zaman bertepatan waktu ma'a mauti Ibrahim sertane bareng kapundhute Sayyid Ibrahim ibnin Nabi kang dadi putra kakunge jeneng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fenomena alam apa yang bersamaan dengan kapundhute Sayyid Ibrahim, yaitu kusifatis samsu. Kusifat jadi gerhono apa asyamsu serengenge. Fa'an Abi Bakrota mongko diceritakno saking Abi Bakrah radhiyallahu anhu radhiya muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Bakrah kala dawuh sapa Abi Bakrah khusifat digawe gerhana apa asyamsu srengenge ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ingatasi zamani jeng Rasul fakoroja mengkomiyos sopon jeng Nabi yajur haling gelar ridahu ing surbane jeng Nabi hatan taha sehingga tutup ilal masjid. Tekan masjid. Wataba lan gelisah. Wataba lan gelisah. Sapa annasu manusa ilaihi marang jeng Nabi. Banjur fasola mongko sholat sapa jeng Nabi bihim kelawan nas rakaataini ing rong rakaat fanjalat mongko kebuka utawa balik cetha apa asyamsu serengenge, yaitu fenomena alam berupa gerhana matahari. Gerhana matahari diceritakan sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Abi Bakra, pada zaman Nabi terjadi gerhana. Kemudian Kanjeng Nabi keluar dan membuka surbannya sampai pol masjid. Kemudian para sahabat melihat kejadian itu resah. Kejadian ini ki pertanda apa? Kan nonton biasa. Wah, ini ada kejadian apa ini kok ini? Banjur Kanjeng Nabi ngajak sholat para sahabat mau sholat rumrokaan. Sholat apa? Gerono. Banjur berkui langsung balik padang maneh. Fanjalati syamsu. Terus balik terang. Faqala mongko dawu sapa Kanjeng Nabi, inna syamsa sak temene srengenge. Cara mriki napa nggih srengenge? Apa srengenge? Sereng. Napa ser? Ana sing sereng ngene, ana sing sereng. Inna syamsa sak temene srengenge, wal qamara lan rembulan, iku ayatani pertondo lorone min ayatillahi, saking piro-piro tondo kekuasaane Gusti Allah. Wa innahuma lan sak temene srengenge lan rembulan, wa innahuma lan sak temene srengenge lan rembulan, iku layah sifani ora dadi gerhana apa srengenge lan rembulan, limauti ahadin sebab matine salah siji manusa. Terus Kanjeng Nabi di dalam khutbahnya menate derek-derek salat gerhana. Nah, terus dalam khutbah niku Kanjeng Nabi menyebutkan matahari dan rembulan adalah tanda di antara beberapa tanda kekuasaan Gusti Allah. Dan keduanya, matahari dan rembulan tidak akan menjadi gerhana sebab seseorang yang meninggal. Oh, jadi ora oleh disangkut pautno karo napa? Karo sebab penyebab. Wah, iki anu iki. Gerhana iki sebab umpama apa? Klabine nyiblorok dicolong. Enggak ada seperti itu. Dan lain sebagainya. Penyebab-penyebab tidak seperti itu. Wa idakan lan ing dalem nalikane ana apa daka mengkono gerhana, fasallu mongko salat sira kabeh, wa da'u lan donga sira kabeh, hatta yakshifa sehingga kebuka apa ma perkara bikum kelawan sira kabeh. Jangan menyangkut pautkan sebuah fenomena dengan kejadian-kejadian. Maka ketika terjadi gerhana, lakukanlah sholat dan berdoalah sampai gerhana itu hilang. Wadaka utawi mengkono kejadian, utawa wadaka utawi mengkono kaulun Nabi. Kenapa kok Kanjeng
kenyataan kaya ngono ora oleh menyangkut pautkan gerhana karo kematiane seseorang karena annabna sak temene putra lin nabi kedue kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku mata kapundhut yukalu den ucapake lahu kedue ibni Ibrahim Sayyid Ibrahim faqala mongko padha ngucap sapa anasu manusa fi dzaka ing dalem mengkono kejadian gerhana. Oh jadi wong-wong rame. Wih, ana gerhana iki. Iki anu iki pertanda gara-gara putrane Kanjeng Nabi kapundhut iki. Jadi rame wong-wong padha ngoten. Wah cara sak mangke ngoten rame niku teng medsos. Info-info hoax niku. Wah, akhirnya terus Kanjeng Nabi ngejak sholat terus napa khutbah wonten. Aja dihubungno. Ora ana hubungane gerhana karo matine wong. Ya ora mungkin lah. Krana napa wong mati ku bendina mesti ana. Cuman awak dhewe roh ba ora. Bendina niku jangankan wong sak Indonesia. Bendina teng rumah sakit niku jenengan nak gelem nunggu di kamar mayat dia lu mau mati. Nah, kok nak setiap kejadian dihubung no, wah ini sing mati, betina no mau mati. Seperti itu. Man utawi sapa salat iku nyolati ala Ibrahim ing atase Sayyid Ibrahim ibni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan dadi putrane jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat nyolati alaihi ing atase Sayyid Ibrahim sapa waliduhu ramane Sayyid Ibrahim yaiku jeneng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ramane dhewe sing nyolati ramane dhewe dadi Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi pun umur swidak kali sekarang persis setahun sebelum wafatnya Kanjeng Nabi. Pun itu beberapa perjalanan Sayyid Ibrahim yang memang oleh Gusti Allah dijadikan ayat, dijadikan apa? Perjalanannya Kanjeng Nabi. Ya saya bayi. Cuman tak mungkin buat yang disebut ke sebab lahir sakit dan apa. Pada saat ini mulai mlebu hafid atau putune Kanjeng Nabi. Putrane pitu mbon sedaya paling tidak harapannya napa nggih bisa di nak sing gadah Facebook utawa berteman kali kula wonten sing gadah Facebook apa gak ana sing di Facebook. Alhamdulillah. Napa sing kula live streaming niki kula paringi resume utawi ringkasan. Jadi kula ringkas ada kadang 5, kadang 4, kadang 6 poin tentang isi pengajian. Karena apa? Kita ikut membantu karena saat ini sekolah PRKB sehingga banyak anak-anak niku podo nganggur nomah sehingga beberapa memang sengaja kula informasikan ben melu ngaji iki kitabe fotokopi kok melu ngaji
ringkasane wis tak sertakno sekalian biar gampang dipelajari. Tujuannya itu. Nah, minimal memudahkan generasi milenial. Ngerti generasi milenial? Generasi milenial itu wong sing lahir sekitar 35 tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi uripe, jadi sing umure saniki kira-kira 35. Ora sing umure 35. Sing umure 20 iku malah sak dure milenial. Jadi ana istilahnya generasi Z. Z itu sak dure. Nah, milenial iku 24 jam dalam hidupnya 13 jamnya niku nyekel HP. Jadi kecanduan HP. Terus nak generasi Z niku malah orang duwe kanca dunia nyata kancane nang HP kabeh. Terus sing sakniki wonten jenenge generasi Alpha niku kawit cilik lahir wis jeklan. Kalau dulu jenengan mulai roh sing jenenge HP umur pinta. Pinta 15 10 MTS wis kenal HP. Sebenarnya ana sing paling enggak umur 13, 12. Sakniki niku bocah lahir wis kenal HP. Jadi dene iso ngomong niku pertama kali sing dijaluk itu enggak. Akan banyak kejadian. Orang mangan sedino niku kuat angkat nyekel. Iku bener niku karena banyak anak-anak kecil niku sing wah wis kecanduan luar biasa. Niku generasi alfa. Nah, seusia jenengan niku masih ada masa-masa indah tanpa HP. Nah, wis tak saniki wis gak apa. Wape pun HP, uripe pun full HP. Lah niku harapannya minimal ada manfaatnya teko media sosial niku. Al-Hasanu ibnu Ali ibni Abi Thalib. Iku nerangno Sayyid Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mata iku kapan mulidat dan lahirake sapa Al-Hasanu Sayyid Hasan ibnu Ali ibni Abi Thalib kan dadi putrane Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiya muga bareng ridho sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking Hasan lan Ali wulida den lahirake sapa Sayyid Hasan fi muntasifi syahri Ramadhan ing dalem pertengahan wulan Ramadan sanata salasin taun telu lil hijrati kedua hijriah taun telu hijriah berarti kanjeng Nabi umur pinten 11 dikurangi 3 jadi pinten 8 suwida 3 dikurangi 8 55 sing jawabnya cepet iku bakat dadi bakul sing jawabnya hitung se wah ra cocok dadi bakul ya dibodoni wong terus. Jadi ketika kanjeng Nabi usia 55 duwe putu. Man iku sapa? Adzana kang ngadani fi udunil hasani
ing dalam kupinge Sayyid Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ma. Adzana ngadani sapa rasulu jeng rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sing ngadani putuke bae, sing ngadani Sayyid Hasan bae yaiku jeng Nabi. Bi wa amara lan perintah sapa jeng rasul bi halqi sa'ri ra'sihi kelawan nyukur rambut sirai Sayyid Hasan. Wat tasadduki lan perintah kelawan sodakoh biwaznihi kelawan timbangane sa'ri sodakoh fidzatan ing perak. Buat maknane sekaligus niki menjadi syariat, menjadi syariat. Jadi jenengan nak duwe anak pertama adani saurunge dijaluk bidan adani sik. Sik Bu, tak adanane sik. Maniku pentinge jenengan duwe bojo iso adan. Mosok nganti ra iso adan terus golek wong lek adani anakku lek. Gak keren lah, mosok anaknya dhewe ora diadani. Yo langsung apa meneh sing suarane penak. Wis pinter, pinter ngaji suarane penak. Adan, diadani dhewe anake. Pertama adan, terus jeng rasul perintah supaya rambute, rambute sinten? Sayyid Hasan. Ora rambute sing adat. Rambute sing diadani bayi. Rambut bayi mau dicukur resik terus ditimbang. Yo, enggak apa-apa nak, ini menyesuaikan, ini menyesuaikan. Nah, teng kitab fikih nika kesunatane dina kaping 7. Dina kaping 7. Syukur-syukur oleh nimbang oleh nyukur ngenteni selapan 36 dino kan sedeng rambute wakeh. Sedeng rambute wakeh ditimbang ana pirang gram, pirang puluh gram. Oh nek sing rambute kewetel ya lumayan ditimbang pirang gram terus dikurs rega perak. Saiki rega perak pinten sak gram? Ana sing tau tuku ora? Apa ora pernah ana sing nukokno? Perak niku sakniki regane 7.500 rupiah saja. Perak murah. Bahkan relatif medun perak sak grame 7.500. Niku pun mendekati murni. Ya nak 10 ya kari keping no. Berarti 75.000. Sidik biasanya. Ya rambut bayi paling keping ro wae. Terus di sedekah no. Niku minimal minimal bobote rambut. Apa rambutnya kok 5 gram ya ngirit banget. Tolong kula 5.000. Lebih 1.000. Niki sedekahe bayine kula umpama. Sedekahe. Bergoten terus wa'at ko. Lan ngake koi.
ngalai sokonjung Nabi anhu saking Hasan bidabhi kapsaini kelawan nyembeli wedus loro wedus kibas. Dalam satu riwayat yang lain mengatakan Sayyid Hasan diakekoine bareng karo Sayyid Husain. Jadi bareng langsung bocah loro jeng Nabi nyembelih wedhus loro. Berarti siji bocah diakekoi wedhus siji. Ini sekaligus sebagai tendensi referensi pendapat yang mengatakan bayi lanang cukup wedhus siji. Ada yang mengatakan seperti itu. Dalile yaiku Kanjeng Nabi ketika Sayyid Husain lahir nyembelih wedhus loro, tapi Sayyid Husain siji, Sayyid Hasan siji. Tapi nek menurut keterangan niki Sayyid Hasan ya diakekoi dhewe wedhus loro. Monggo terserah. Pengen wedhus loro ya monggo, wedhus siji ya monggo. Tapi pada intinya karena akikoh niku diapa-apakno tetep sedekah. Jadi wonten hadis yang mengatakan maulud yu'allaku ala akikoti. Jadi bocah, bocah niku kan pemberiane teko Gusti Allah. Lah akikah iku minangka tebusan. Jadi minangka tebusane anak sing wis diparingi Gusti Allah niku ditebus nganggo akikah. Jadi selama urung diakikoi, selama urung diakikoi, wong iki isih duwe utang karo Gusti Allah. Bahkan dingendikake mengko nek teng akhirat dene tetep kudu bayar. Bayare nganggo apa? Ono-ono dodol wedhus terus piye ngono. Tapi utange wong tuwa karo Gusti Allah kanthi nebus akikah niku selama nganti usia baligh. Jadi nek bocah ket lahir sampai baligh niku dadi tanggungane wong tuwa akikah. Tapi nek wis baligh kok urung diakikahi niku sing kesunatan ngetokno akikah bocah. Jadi umpami kados kula kok urung diakikahi, wong tuaku wis gak tanggungan karep kula nek duwe duit tuku wedhus akikah dhewe nyembelih akikah dhewe. Jadi karena sedekah yang ditentukan tentu dilihat juga dari manfaatnya. Timbang wedhus loro cilik-cilik kuru-kuru krempeng-krempeng mbok. Mending siji tapi gawedhe. Wedhus loro mok nyukupi wong sak RT tapi siji gawedhe wong sak desa. Oh, kan. Tentang bab akikah pun nanti kula wasaken bae kaya tentang hak-hak seorang anak. Tuh, jadi sing akikah iki bae Sayyid Hasan iki sing akikah iki bae. Ya maklum duwe putu barep lanang kan bae seweneng diadani diakekoi kayak Mas Abik ngoten iku. Wa akta anhu bidabhi kapsaini sebelah wedhus loro. Lah nek umpama duwene sapi nyembelih sapi piye ya ora apa-apa malah roto azzaan atau kita pikir nih kok gak apa-apa diganti sapi. Bon man ardo'at man iku sapa ardo'at kanusani al-hasanabu
bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu kaparing ridho sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking Hasan lan Ali. Kebiasaane wong Arab niku nak duwe anak bayi terus digolekno tukang suson. Jadi tukang suson niku menjadi pekerjaan. Menjadi pekerjaan. Jadi wong wedok-wedok sing susone apik-apik niku digo mergawe. Dadi terkenal. Bomo RT kene iku sing susone apik sapa? RT kono susone apik. Terus dinggo pekerjaan sampingan nyusoni. Jadi efeke napa? Efeke bayine yo sehat-sehat, kuat-kuat. Tahan penyakit. Ora sithik-sithik mencret, sithik-sithik mencret mboten. Jadi sehat-sehat. Ardaan Ardaan nusani. Tapi gini ku efeknya kudu paham hukum-hukumnya, karena otomatis keluarganya perempuan Ardaan niku dadi mahrome, ora oleh dinikah. Ardaan nusani hu Sayyid Hasan sapa Lubana. Mbok Lubana. Bintul Harith kang dadi anak wedoke Pak Harith. Radia. Muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anha saking Lubana. Wahia utawi Lubana iku zaujul Abbasi garwane Sayyid Abbas. Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib. Lagi-lagi kula ajak jenengan angen-angen Sayyid Abdul Muthalib duwe putra akeh. Ana sing Sayyid Abbas, ana sing Abu Talib, ana sing Abdullah, ana sing Abu Lahab. Terus generasi kedua dari Sayyid Abdul Muthalib. Terus generasi ketiga ana sinten? Ana Kanjeng Nabi, ana Sayyidina Ali, wonten Utbah. Terus generasi keempat wonten Hasan. Sehingga Hasan dengan Abbas niki pernah napa? Napa? Pernah mbah. Podo karo buyut. Pernah napa? Buyut. Buyut. Nggih, buyut. Buyut napa, Mbak? Abbas niku setara karo Abu Thalib nggih. Abbas niku setara karo Abu Thalib. Abu Thalib, Ali, Hasan, gembah berarti. Mbah. Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Lah Abbas niki dulure Abu Thalib. Berarti gembah. Mbah. Lah sing nusoni Sayyid Hasan iku garwane Sayyid Abbas. Jadi ya kaya kaya bayi, kaya bayi. Kaya umpama
Mas Abik kali Mbah Dunah iku pun Mbah bila bani beniha kelawan pawan kelawan air susune putrane lubana yaiku jenenge kofer. Jadi Sayyid Abbas niki yo duwe anak bayi bojone yo isih nusoni bareng karo Sayyid Hasan. Karena susonane apik Mbah Lubana akhirnya Sayyid Hasan disusoni bisa. Nah, teng mriki jarang. Jarang wong disusokno wong liya. Sing akeh niku nak teng mriki malah bayi disusokno sapi. Sapi terus sapi sih paling akeh susu sapi. Walaupun dalam bentuk kotak. Diseduh terus diombekno niku lak padha mbek sapi. Sing katah. Makane ya ora usah gumun. Bocah gede sithik terus polae pelayone karo sapi nggih karena karo cilik pun ora pati iso muni mboten isone mol. Soale kedahi pun apa nyusune sapi. Iku fenomena. Makane jenengan ya kudu melu donga ya Allah muga-muga kula iso nusoni anakku kabeh. Ampun ampun sapi Gusti kula mboten rela anak kula disusoni sapi. Walaupun inti sapi teng bapake tapi sing nusoni sapi. Kadang ora terima sewulan rong wulan bertahun-tahun. Tahun-tahun. Jadi moro didi ku nyusu sapi terus. Mahia kunyatul Hasan bin Ali wallahu a'lam bishawab. Mereka sedikit tentang perjalanan singkatnya Sayyid Hasan kali Sayyid Ibrahim bin Gusti Kanjeng Nabi lan Sayyid Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.